Ya, makasih Bang. Udah ya. Tipnya udah ada tuh, termasuk tuh. Oh, siap. Ya. Oke, okay, makasih Pak. Ya. Sama-sama Pak. Kata orangnya, Bapak berani banget katanya. Kenapa? Iya, berani banget. Maksudnya nggak datang langsung. Oh iya. Yeah. Ya kita ya, modal percaya lah. Intinya kan balik ke kita Pak. Kalau kita berbuat seperti itu ya dia pasti balik ke dia lagi. Makanya dibilang ya kalau orangnya berani ya kenapa kita nggak berani juga? Iya, yang penting kan jujur. Karena kan prinsip saya kalau saya jujur ya saya pun pasti dijujurin orang juga. Iya, kalau saya licik, curang ya saya dicurangin orang. Nah, iya kayak gitu. Tapi saya pikir kalau dia mau curangin saya uang segitu ya udah ambil ikhlas. Saya kan nggak bakal miskin. Satu, kedua ya lu terdapat balasannya seperti itu. Ya, mari Pak ya. Makasih Pak. Belum masuk ya tadi ya. Uang tipnya ya. Yuk mari. Ya baru sampai. Ciblek. Di tempat lama pakai pur Leo atau Leo. Pur Leo yang kasar. Nanti kita ganti di pur 705. Coba buka Leo. Pur awal kuning Leo. Ya, purnya kuning tuh. Leo ya, warna kuning tuh. Pur kasar Leo. Tuh, kotorannya masih segambreng. Merudakan. Kok mau pindahin kandang? Ambil kandang tadi aja, yang baru dicuci. Kandangnya udah banak-banan takut mos. Oke, udah pindah kandang, kita kasih makan, kasih cocolan Pak 705, kasih minuman fit. Kurnya pur 705 ini karena kuning, coba kita samain kuning pakai golponik proteinnya 35% golponik. Proteinnya 35% dari jangkrik dan ulat. Warnanya kuning kita samain sama Leo. Ya sama kayak Leo, pur asalnya Leo kan. Nah ini pur asalnya ya. Oh. Leo, pur asal Leo. Ini pur asal Leo tuh. Ini golponik pur 705. Ya mirip-mirip lah ya, bedanya di protein, di komposisi multivitamin, kalsium, mineral, sama amino, ada telurnya, ada madunya juga. Ya, golponik buat burung-burung kecil atau burung-burung besar yang belum ngepur, seperti contohnya sri gunting, cililin gitu ya. Kalau mau main protein menengah kasih ini bisa, golponik. Kalau takut di blackponik, takut ketinggian proteinnya 55%, mainnya di golponik buat ngajarin burung bahan yang belum ngepur. Kayak tadi contohnya kacer, cililin, sri gunting, murai, apalagi cuca hijau. Ya pokoknya gitulah ya. Ini burung-burung kecil kayak pleci, ciblek, keranjangan, gelatik, peledekan, SRDC, perenjak, ciblek, burung gereja, apapun itu bisa lah. Yang penting dia makan pur, pasti bisa makan pur 705. Khususnya ini, kita lagi ini kan tampilkan yang gold pionik 110 gram. Nah yang ini Leo, ini golponik. Takutnya purnya nggak dimakan, campur dulu sama pur lama boleh lah ya, cincai lah kita sama di sini tuh ya, campur sama yang lama dulu boleh, diaduk ke pur baru. Takutnya kan dia apa namanya kaget sama pur yang baru, nah, campur gini aja udah. Malah pur yang lama kotor banget, ada tainya segala macam. Nah, kita masukin. Gerabak, wih. Gitleknya gerabak. Nah, minum kasih 705 fit. Yang kardus biru nih, bos. Campur air. Terus besok airnya buang, nanti baru. Maksimal 2 hari. Bisa juga buat mandi dia. Makanya gue siapin yang gede tempatnya, bisa buat mandi juga sekalian. Jadi air fitnya boleh dipakai mandi.
Nah, ini bococolannya. Bocolannya H705. Mau yang special edition langsung boleh. Tapi gue pakai yang H dulu, H705. Dan krik kasih 33 aja. Ya langsung dimakan H705 nya ini. Jangkrik pun masih ada kaki belakang, masih ada kepala, hidup-hidup gua gak pernah patahin. Ya gitu aja untuk Ciblek ya, baru datang soalnya. Kita upload perkembangannya.